Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Teman-teman, aku asik-asik jalan-jalan nih. Ada kambing yang suka tembak-tembakan. Pak polisi, jangan tembak kambingnya, Pak polisi. Kalau enggak, aku ya mati kan. Pak polisinya. Ada kambing yang suka nembak sembarangan, guys. Dia mau ikut. Aku tidak mau, jangan. Kenapa kamu mau ikut aku? Hah, dia mau ikut, guys. Oke, kita tidak apa-apa dia ikut, guys. Tapi biar dia enggak tembak-tembak Pak polisi, guys. Aku akan bawa dia kemana ya? Ayo teman-teman, kita bawa dia ke tempat yang sepi. Dia mumpung dia masih mau ikut dengan Upin, kita bawa dia ke hutan apa ya? Biar dia nggak cari masalah dengan Pak polisi. Wah, dia mau tembak-tembak dengan Pak polisi, guys. Kambing nakal. Ayo kita bawa ke hutan, guys. Ke hutan di mana yang deket ya? Upin harus cari hutan dulu, guys. Sabar, kita bawa dia ke hutan, teman-teman. Kamu ini nakal sekali ya, kambing. Kambingnya nakal sekali, guys. Kita harus membawa dia ke tempat terpencil agar dia tidak membuat kenakalan lagi ya, teman-teman ya. Wah, dasar kambing nakal. Untung saja Upin enggak ditembak sama dia, guys. Untung ya dia dari tadi mau ikut Upin. Tapi pas ketemu Pak polisi, kambingnya bisa menembak Pak polisi loh. Wah, Upin sampai terkejut lihatnya. Ada saja ini kambing seperti ini. Nah, kita bawa dia ke tengah hutan ya, guys. Ayo kita bawa ke tengah hutan dan Upin akan berjalan dan kita akan meninggalkan dia di hutan ya, guys. Sabar, Upin bawa ke tempat yang lumayan jauh dulu biar dia enggak menakal sama orang-orang di tengah jalan, guys. Nah, sudah di sini nih. Kita tinggalkan dia di sini. Nah, Upin lihat dia mau kemana. Kamu mau kemana, kambing? Oi, kambing. Oi, kambing. Tuh, dia bawa apa itu ya, guys ya? Upin enggak tahu dia bawa apa nih kambingnya. Gerak-gerak. Wah, seperti ada orang yang naik di atas kambing ya, guys. Tapi tidak terlihat. Apa benar begitu? Sepertinya ada orang yang tidak bisa Upin lihat, guys. Tuh, dia ada di atas kambing memegang sesuatu. Nah, itu, guys. Wah. Ini orang yang naik di atas kambing apa hantu, guys? Tuh kambingnya. Wah, ini kan tongsis yang ada HP-nya. Kok bisa begitu ya? Ah, ini aneh sekali, guys. Kita harus pergi dari sini. Tapi sabar, Upin bawa ke tempat yang jauh dari motor itu. Dan Upin akan lari ke motor. Dan kita tinggalkan kambingnya di hutan. Wah, gokil, guys. Sabar, teman-teman. Kita cari-cari tempat. Nah, ini siapa tahu dia mau. Kita coba, siapa tahu dia akan jatuh, guys. Dimana ya? Kita buat dia terjatuh ya, teman-temannya. Ayo terjatuh kau. Lewat di sini. Ayo terjatuh. Oh, enggak jatuh lah. Jatuhlah. Kayu jatuh sana-sana, jatuh. Wah, udah ngejatuh, guys. Wah, jatuh dia. Waduh, gimana nih, guys? Wah, kalau begitu kita yang cari cara buat tinggalin dia. Cepat, lari. Mana nih? Tuh, dia mengejar dari belakang. Wah, dia mengejar. Upin dikejar sama dia. Oh, tidak bisa. Kita tinggalkan di tengah hutan, guys, ya. Nah, makan tuh, siapa suruh kamu sembarangan. Nakal ya, guys, kambingnya nakal, guys. Kita harus kasih dia pelajaran, tinggalkan dia di tengah hutan biar dia tahu, guys. Mantap kan? Kita biarkan di situ, guys. Nah, siapa suruh kamu jadi kambing nakal? Makanya jangan sembarangan. Oh, sepertinya bukan kambing yang nakal, tapi yang tadi Upin bilang, guys, orang yang tidak terlihat yang naik di atas kambing. Wah, bahaya juga itu ya. Kalau dia main seperti itu terus, berbahaya sekali, guys. Wah, bisa-bisa banyak korban orang-orang ditembak sembarangan sama dia. Waduh, gokil. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Upin sampai dapat motor polisi nih, guys. Upin dapat motor polisi gara-gara polisinya ditembak kambing. Aduh, kita bawa pulang ya. Nanti besok Upin bawa ke kantor polisi dan kita kasih tahu sama Pak polisi yang lain, guys. Oke, Upin pulang dulu ya, guys. Wah, semoga saja Pak polisi yang tadi kena tembak dibawa ke rumah sakit dan langsung sembuh, guys. Biar dia bisa kasih tahu sama Pak polisi kalau Upin enggak mencuri motor ini, guys. Kalau dia tidak kasih tahu sama Pak polisi lain, Upin nanti disangka mencuri motor ini. Iya kan? Aku harus berharap agar dia selamat, guys. Waduh, oke deh. Kalau begitu Upin bawa motor ini ke rumah Upin dulu. Nanti kalau dia selamat aja baru Pak polisinya sembuh dulu baru kita bawa ke kantor polisi motor ini, guys. Wah, bahaya juga ya. Oke, Upin balik dulu, guys.